menyaksikan bintang 5. Bukan hanya memiliki area yang luas, namun taman-taman bermain ini juga menyediakan beragam fasilitas dan wahana permainan yang lengkap, sehingga membuat Anda sekeluarga puas dan bersenang-senang di tempat ini. Pemirsa, inilah 5 taman bermain paling populer di dunia versi bintang 5. Taman bermain bernama Port Aventura di Salou, Catalonia, menjadi sebuah taman bermain yang paling sering dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara di Spanyol. Taman bermain yang pertama kali dibuka untuk umum pada 1 Mei 1995 ini tak kurang didatangi oleh 4 juta orang setiap tahun dan berhasil membuat siapapun yang datang merasa puas, sehingga selalu ingin kembali untuk mengunjunginya. Taman bermain ini terdiri dari 5 tema, yaitu Mediterania, Far West, Meksiko, Cina, dan juga Polinesia. Port Aventura memiliki wahana permainan sebanyak 36 jenis, di mana 4 diantaranya adalah wahana taman air dan 8 wahana roller coaster mulai dari ketinggian 4,6 meter hingga setinggi 76 meter. Port Aventura juga memiliki taman air Caribe Aquatic Park bertema Pantai Karibia. Port Aventura memiliki tema khusus di waktu-waktu tertentu, seperti misalnya saat Natal di bulan Desember dan tema Halloween pada bulan September hingga November. Berikutnya ada Europa Park di kota Ras, sebelah barat daya Jerman, yang setiap tahun dikunjungi 5,5 juta orang sejak tahun 2015 dan rata-rata pengunjung sebanyak 60 ribu setiap harinya. Taman bermain yang sudah ada sejak 47 tahun lalu ini menempati wilayah seluas 950 ribu meter persegi dan terbagi menjadi 15 area bermain dengan tema yang diberi nama-nama negara, sehingga tempat ini bernama Taman Eropa. Area taman bermain yang menggunakan nama negara diawali dari area Belanda pada tahun 1984, lalu kemudian diciptakan area Inggris di tahun 1988, area bermain Perancis pada 1990, area Skandinavia tahun 1992, dan area bermain dengan nama Spanyol yang dibuka pada tahun 1994. Europa Park memiliki total wahana 102 unit yang antara lain terdiri dari 13 wahana air dan 13 wahana roller coaster. Taman bermain terpopuler selanjutnya adalah Everland, yang menjadi taman bermain terbesar di Korea Selatan sekaligus yang paling banyak dikunjungi karena didatangi sebanyak 8,6 juta orang setiap tahunnya. Taman bermain yang pertama kali dibuka untuk umum pada tahun 1976 ini awalnya bernama Jaeyeon Nongwon yang memiliki makna Natural Farm, lalu kemudian menjadi terkenal dengan nama Farmland. Taman bermain ini terbagi menjadi 5 zona, yaitu Global Fair yang digunakan pengunjung untuk makan dan membeli souvenir, zona Zootopia yang bertema hewan dan terdiri dari kebun binatang kecil, zona European Adventure yang terdiri dari banyak restoran bergaya Eropa, Magicland, dan American Adventure. Everland memiliki wahana sebanyak 250 unit dan menyediakan 5 roller coaster dengan kecepatan tertinggi 64 km per jam. Dari Asia, taman bermain terpopuler berikutnya adalah Tokyo Disneyland, yang merupakan taman bermain Disney pertama yang dibangun di luar Amerika Serikat. Taman bermain ini berada di atas lahan seluas 47 hektar dan sudah beroperasi sejak 15 April 1983. Taman bermain ini dibuat benar-benar menyerupai Walt Disney di Amerika Serikat dan dilengkapi dengan semua wahana yang sama persis. Tokyo Disneyland merupakan taman bermain yang paling diminati kedua di dunia, di mana jumlah pengunjung mencapai 14,4 juta pengunjung setiap tahunnya. Dan inilah taman bermain yang paling populer di dunia versi bintang 5. Adalah Walt Disney World di Florida, Amerika Serikat, yang didatangi sebanyak lebih dari 52 juta pengunjung setiap tahun.
Taman bermain yang sudah dibuka sejak 47 tahun silam ini merupakan taman bermain terbesar yang menempati area seluas 11 hektar lebih. Taman bermain di bawah divisi The Walt Disney Company ini pada awalnya memiliki 27 hotel bertema resort, 9 hotel non-Disney, 4 area bermain, 2 taman air, beberapa lapangan golf, resort berkemah, dan pastinya wahana permainan yang lengkap. Walt Disney World dibagi menjadi 6 fitur dan menempati peringkat teratas dari 25 wahana permainan yang paling banyak dikunjungi di dunia pada tahun 2014. Keenam area tersebut adalah Epcot, Disney's Epcot, Disney's Hollywood Studios, Disney's Animal Kingdom, Disney's Magic Kingdom, dan Magic Kingdom yang di tahun 2014 didatangi oleh 19 juta orang lebih. Tempat bermain ini memperkerjakan sebanyak lebih dari 74 ribu orang yang menghabiskan gaji lebih dari 1,2 miliar dolar Amerika. Itulah kelima taman bermain paling populer di dunia versi Bintang 5. Young ones, but we live or we die or we live.